Siapa sangka bayi gurita laut ternyata bisa dijadikan makanan. Ya, sambal penyet bayi gurita namanya. Makanan ini tergolong unik karena bahan dan cara memasaknya berbeda dengan penyetan biasanya. Untuk memasak makanan ini diperlukan bahan-bahan seperti daging ayam yang dipotong, bawang bombay, cabai merah, tomat, madu, garam, merica, pala dan daun seledri. Langkah pertama, cincang bawang bombay. Setelah itu, daging ayam dicincang hingga halus. Kemudian taburi madu, garam dan merica. Setelah diaduk rata, daging ayam ini kemudian digoreng hingga matang. Seperti masakan penyet pada umumnya, gurita yang telah dicuci bersih digoreng lebih dahulu, namun tidak sampai kering, karena makanan laut ini lebih enak jika tidak terlalu matang, sehingga kekenyalan khas gurita terasa. Kemudian dicampur dengan adonan bumbu dapur yang terdiri atas bawang putih, jeruk nipis, cabai merah, racikan ayam, ditambah sedikit garam dan gula. Semua bahan dan gurita ini diaduk hingga rata. Agar lebih menarik, tempat adonan bumbu bercampur sambal pedas dan gurita dibuatkan dari buah labu yang dihias dengan sayuran. Masakan gurita penyet pedas yang satu ini merupakan menu baru yang dibuat mahasiswa Akpar Majapahit sendiri. Gurita penyet pedas ini membuat penikmat masakan seafood penasaran. Selain protein tinggi, juga rasanya pedas dengan campuran daging ayam. Jadi ini tadi pesan apa nih? Penyetan gurita. Rasanya enak, selain rasanya enak juga cara penyajiannya juga unik. Ya baru lihat sih gurita punya. Rasanya sendiri gimana? Rasanya enak. Pedasnya juga enak. Jika Anda ingin menikmati menu masakan gurita dengan cara penyajian yang unik, Anda bisa datang dan memesan langsung di Matua Cafe yang sekaligus satu tempat dengan kampus Akpar Majapahit.